Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, apa kabar semuanya? Penggemar sinetron Ikatan Cinta, kali ini kembali lagi bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian ke depannya, guys. Bang Tonggos kali ini punya berita-berita terbaru, terupdate, dan terkece tentunya, guys. Apalagi kalau bukan sinetron kesayangan kita, yaitu Ikatan Cinta. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, guys. Tidak lupa juga Bang Tonggos di sini untuk mengingatkan yang belum bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, guys, supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik yang lainnya, guys. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke topik pembahasan berikutnya. Selamat menyaksikan. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Putri Ane? Putri Ane adalah istri dari Arya Saloka, guys. Rupanya diam-diam Putri Ane merasa cemburu, guys. Pasalnya Amanda Manopo sukses membuat chemistry yang sangat bagus, guys, saat beradegan dengan si tampan siapa lagi kalau bukan Arya Saloka. Tak hanya itu, guys, Putri Ane pun rupanya terbawa perasaan. Pasalnya bukan sedikit, guys, para penonton sinetron kesayangan kita, apalagi kalau bukan Ikatan Cinta, yang ramai-ramai mendoakan agar Amanda Manopo dan Putri Ane benar-benar berjodoh, guys. Wow. Supaya mereka berjodoh, guys, mari kita doakan bersama-sama agar mereka benar-benar berjodoh, tapi di dalam sinetron saja, guys, karena Arya Saloka sudah mempunyai istri, guys, dan juga anak. Tapi ada berita terbaru, guys, terbukti dari pengakuan Putri Ane yang mengungkapkan alasannya mengapa ia tak pernah mengunjungi lokasi syuting, guys, Ikatan Cinta. Wow, ada apa dengan Putri Ane? Nampaknya dia tidak mau, guys, kehilangan si tampan Arya Saloka. Mudah-mudahan itu hanya di dalam lokasi syuting saja, guys. Jangan sampai ke hubungan rumah tangga mereka. Karena kasihan, guys. Walaupun bagaimana, Arya Saloka itu sudah mempunyai anak dan istri, guys. Oke, guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini ataupun yang sudah bergabung dengan channel ini, mari kita sama-sama mendukung dan meramaikannya, guys, dengan cara mengklik tombol subscribe, share, and comment, guys. Jangan lupa pula untuk kalian yang selalu pantengin channel ini supaya tidak ketinggalan berita-berita menarik yang lainnya, guys. Oke, guys, cukup sampai di sini dulu cuplikan yang Bang Tonggos berikan. Bang Tonggos pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.